Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Syukur selalu, Alhamdulillah. Yang belum subscribe, please subscribe guys. Yang menang 73 jadi pembangkang. Yang menang 30 jadi kerajaan. Kerana Barisan Nasional yakin bahawa Pakatan Harapan adalah partner politik yang baik untuk kerajaan. Maka kerajaan perpaduan yang disokong oleh semua kaum negara ini akan menjadi kerajaan yang paling mantap di dalam sejarah politik Malaysia, insyaAllah. Politik baru di Malaysia perlukan landscape baru di mana semua bangsa, semua agama, semua keturunan, semua budaya dan bahasa harus bersatu sebagai rakyat Malaysia yang sebenarnya. Kita tahu bahawa 30 kursi itu adalah satu pukulan yang berat kepada UMNO dan Barisan Nasional. Kita telah ada kesilapan. Insya Allah, kelahan saya, walaupun saya bukan belajar ilmu menuju 4 lalang, tetapi jika ditakdirkan kami memilih bekerjasama dengan Perikatan Nasional, maka berakhirlah hayat politik UMNO dan Barisan Nasional.